soal isu boleh? Soal isu boleh, Pak. Politik. Mas, kemarin Pak Jokowi di halaman P3 sempat menyebut Mas Ahaye capres-cawapres, tapi hampir kelupaan. Nah, ini kalau Mas Hasto sendiri melihatnya gimana? Hampir kelupaan gimana? Kelupaan disebut sebagai salah satu capres-cawapres. Kita skip lah, hampir kesini pada saat menyapa di sana. Ya, kalau Pak Jokowi kan beliau terus melakukan monitoring terhadap ekspektasi rakyat calon pemimpin nasional yang dipersepsikan positif oleh rakyat. Ya, ketika hampir kelewatan dan kemudian ada yang mengingatkan dan akhirnya disebut oleh Presiden Jokowi, ya artinya beliau memberikan ruang bagi seluruh tokoh untuk tampil dan memberikan opsi yang terbaik bagi rakyat, dan itu juga bagian dari endorsement yang selalu Pak Presiden lakukan ketika menghadiri hari ulang tahun partai, sehingga menunjukkan kapasitas beliau sebagai seorang pemimpin nasional. Tapi di luar itu, kalau bagi PD Perjuangan sendiri, kami secara rutin melakukan dialog khususnya antara Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Bapak Presiden, dan dalam dialog itulah dibahas hal-hal yang khusus terkait dengan calon pemimpin nasional ke depan. Urusan 2024 yang kedua, tadi urusan legislatif. Sekarang urusan capres dan cawapres. Saya mau bertanya, P3 ini calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua loh, ini hadir semua di sini, calon-calon presiden dan wakil presiden. Yang saya kenal ada Pak Prabowo. Yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir. Yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno. Yang saya tahu juga ada Pak Mahfud MD. Saya hampir lupa. Juga ada Pak Mas Ahaye. Dan tentu saja juga ada Ketua Umum P3. Masih ada yang belum saya sebut enggak nanti? Yang hadir